Okay guys, assalamualaikum. Macam yang aku janjikan, aku akan share video cara aku repair motor aku. Untuk part 2 lah. So aku dah buka dan aku skim head dengan block lah. So boleh tengok video ni. Okay, secara ringkas mula-mula aku release air daripada block ni. Aku buka nut 10 tu kat block tu. Dan aku release semua air kat sistem coolant ni. Okey, lepas tu kita kena buka dia punya radiator lah. So mana yang ada skru dekat radiator tu, hose-hose semua tu kena buka lah. So dekat belah kiri ni ada dua hose, belah kanan tu ada satu tu. Kita buka semuanya dengan skru 10 yang pegang radiator ni lah. So hari ni sebenarnya tujuan kita nak buka head dengan block lah. So nak tengok condition head dengan block ni macam mana keadaan ni lah. Sama ada boleh diselamatkan atau kena beli block baru ke. Tapi yang pasti yang kita troubleshoot hari tu, masalah dia adalah air dekat radiator tu dah memancut dah bila kita start lah. Maksudnya ada tekanan daripada block tu dah bocor ke radiator lah. So kat situ kita tahu yang head dah bengkok. Sama ada head bengkok, gasket terbakar ke, gasket putus ke, ha, macam tu lah. So apa-apa pun kita buka dulu. So baru kita boleh tahu lah dia punya masalah sebenar dia. Okay, motor ni sebenarnya jalan memang jauh gila lah. Motor ni aku buat ulang alik Segamat, Kuala Selangor. Lebih kurang 2 minggu sekali aku mesti balik lah. Sebab wife aku kerja dekat sana. So aku memang lenjen motor ni kau-kau lah. Motor ni memang ada jalan jauh lah. Sebab tu kalau rosak pun memang aku akan repair sendiri lah. So ni kita nak buka dekat apa, rantai kecil dia. So nak buka rantai kecil dia, kita nak buka water pump dulu lah. Ni dia punya water pump. So kita buka water pump ni, buka 3 skru je yang pegang ke head. Tak payah buka semua skru. Untuk dia boleh buka je 3 skru, 4 skru je lah. Nanti kita boleh buka terus lah. Cabut hose dia. So water pump ni condition cantik lah. So kita tak nampak ada air masuk ke dekat dalam tu. Tak ada kebocoran eh. Okay, so nak buka rantai kecil, kena buka dua macam skru besar kat bawah tu. So kat situ ada dia punya marking lah. So biasanya nak buka ni kena buka kabel kelas semua. And then kita buka tempat rantai kecil tu lah, keluarkan dulu. Tapi rantai kecil ni biasanya aku akan sangkut dulu dekat dawai ke apa ke, supaya rantai kecil tak masuk dalam eh. Kalau masuk dalam, masak tu nak buka ni. So rantai kecil tu kena gantung. Okey, apa-apa pun aku akan buka dulu. So yang ni kena tahan dekat belah yang skru besar bawah tu, kena tahan satu sepanah lah kat situ. Macam aku pijak je dekat tempat pijak tu. Aku letak sepanah tu. Sepanah 17 kot. 17-19. Lepas aku pijak. And then yang atas ni sepanah 12 lah. Kita kena pusingkan. Yang bawah tu kita tahan lah. So buka. And then ambil screwdriver. Dan kita tahan dulu nanti kecil tu lah. Sebab nanti kecil tu kita kena tolak sikit. Supaya dia boleh terbuka. Kena jarakkan daripada tu. Ini biasanya aku sangkut lah. So biasanya motor ni aku akan buka dia punya skru dekat skru mounting dekat enjin tu. Dia ada dua skru.
skru panjang lah yang pegang body ke engine. So aku buka skru tu, and then engine ni aku akan turunkan dia dalam 4, tak ada lah 45 darjah, dalam 70 darjah macam tu ke depan lah. Jadi bila aku buka head, dia tak sangkut ke body aku. Sebab motor ni aku punya style, aku tak turunkan engine untuk buka. Setakat buka top bohon ni lah, aku akan turunkan dia daripada, aku akan buka mounting dan aku akan buat engine tu tunduk ke bawah sikit dalam 70 darjah macam tu lah, supaya aku boleh keluarkan head apa semua. Kerana cerita motor ni, berapa lama aku dah pakai? Motor ni dah 2 tahun lah. Lebih kurang 2 tahun lah. Aku beli pun second hand. So aku beli, aku terus berbohon. Sebab masa aku beli tu, condition motor ni pun barai jugalah, dengan bunyi road dia, dengan bunyi blok dia, segala macam lah. So alang-alang aku berbohon terus, and then aku pakai lah sampai sekarang. Sebelum motor ni aku pakai RC. So RC pun sama, aku buat sendiri juga. Tapi apa, nak tukar angin aku ambil FZ lah. So far barang ni lebih kurang je, dengan even block pun dengan block RC sama je. So barang-barang RC banyak yang boleh pakai lah. Then maintenance dia murah, sebab untuk sekarang barang-barang RC dengan FZ ni banyak. So macam-macam brand ada, cuma nak pilih yang baik yang tak baik lah, yang murah atau yang branded lah kan. Macam motor aku ni, aku apa yang aku buat kat motor ni, aku pakai blok Espada. Yang lain semua masih standard lah, cumanya standard lah, tak ada buat apa, yang tak ada buat modifikasi apa-apa lah, semua yang lain semua standard. Cuma blok je aku dah tukar blok seramik lah. Okay, so mounting ni memang leceh sikit nak buka, dia tersorok. So jack kat bawah tu, kalau korang tengok jack yang merah kat bawah tu, aku gunakan untuk tahan engine lah. Sebab bila aku buka mounting ni, dia akan turun lah. So jack tu aku akan turunkan slow-slow sampai berapa sudut yang sesuai untuk aku buat kerja. Aku akan adjust lah nanti. Okey, akhirnya turun juga enjin ni. So kita turunkan sikit enjin ni. Lepas tu aku nak buka dengan locker cover lah. Locker cover ni ada 5 skru 10. Kita buka locker cover, baru kita boleh buka head. Sebab ada 4 skru panjang kan. So ni cara kerja orang malas lah . Orang yang malas nak turun enjin, macam ni lah cara dia. So ni aku buka 4 skru panjang ni, saya 12 ni. Okey, buka, cuma kena perhati dia punya washer dia. Dia setiap skru tu ada satu washer Cooper. So ada 4 skru, ada 4 washer Cooper lah. Yang tu memang aku kahwinkan sekali dengan skru dia supaya tak hilang. Kalau tak perhatikan, kadang-kadang dia boleh tertinggal dalam tepet tu. Kita pasang-pasang rupa dia kat dalam tu. Tak pasang sekali dengan tu, elok keluarkan lah. Jangan tinggal dekat head lah.
buka dia punya skru panjang ya. Skru 12 tu. So yang dua yang atas ni susah sikit, kena eja sikit. Ah, itulah guna jack kat bawah tu. Aku akan jack supaya dia boleh keluar melalui celah-celah. Celah-celah hos dan celah-celah bodi tu. Aku eja jack tu ni. Janji boleh keluar. Kerja orang rajin macam ni lah. Asal boleh curi. Tank memang kena buka ah. Tu asyik tu. Tank memang kena buka. Kalau tak kacau. Kalau kau nak tunggu engine pun kena buka tank juga sebenarnya, sebab kau kena buka dia punya mounting kan. Mounting tu pun tak boleh buka daripada bawah aje. Kena buka daripada atas juga. FZ ni kalau pakai full fairing, macam before aku pakai full fairing kan, letih lah nak buka fairing. Lepas tu aku fikir nak buka fairing, lepas tu nak buka engine, troubleshoot, kau pasang benda tentu lagi kan. Jadi memang aku plan lepas aku siap pasang ni, aku nak pasang naked je. Sebab senang aku nak troubleshoot. Lupa nak cakap kan, tadi ada dua skru Allen key. Antara head ke block tu ada dua skru Allen key tadi. Lepas tu dah buka tu, dua skru Allen key tu baru kita boleh ompel lah. Terus sikit jack. Tu guna dia tu. Lantai ni kita cabut jangkuk tu, kita letak je ke bawah. Tak jatuh dah. Nampak lah tu, yang mana yang kain head tu yang nampak kesan karat tu lah. Tu air bocor lah tu. Kat gasket pun kau boleh nampak lah. So masalah aku ni, kompresor, piston punya compression tu, dia pergi ke, dia bocor ke blok, dia tolak air tu sampai air tu melompat kan. Kita terapisok dia tu, dia melompat. Dan juga air tu juga melepasi daripada blok aku keluar, dia keluar, dia macam menitik kat exhaust. Memang teruk jugalah bengkok head, head ke blok ke, sebab dua-dua aku skim. Ni blok eh. Tapi aku tengok blok ni, aku punya blok memang nasib baik gila. Blok aku tak calar, blok aku cantik lagi. Memang tak ada calar. Asetnya memang boleh pakai. Air tak masuk enjin, blok tak calar. Masalahnya air kurang, radiator. Air kat radiator kurang, lepas tu bila isi melompat, head dah bengkok lah. Macam ni piston lah, nanti piston ni kita cuci balik semua. Tengok condition macam tak salah. So beginilah keadaan dia. Blok yang kuning-kuning tu yang air bocor lah. Ni head pun ada bocor tu. Okay, so ni proses untuk skim head dengan blok eh. Kita perlukan kapasiti 600 dengan 1000 dengan suntik. Cara dia nak skim, kena cari permukaan rata lah. Saya tengok kaca lah. Boleh taruh di meja kaca kat rumah. So kaca yang terbaik lah. Thank you.
Tapi kenapa? Tengok. Tengok. Tengok.